Mas menjelang pemilu kada ini berjalan aman. Masyarakat Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uyah, sebelumnya sempat melakukan penolakan atas temuan tambang batubara yang diduga ilegal yang ada di desa mereka. Warga sekitar khawatir area pertambangan yang berlokasi di dekat pemukiman warga akan berdampak buruk bagi lingkungan mereka. Menyikapi hal ini, Pelaksana Bupati Tabalong Sony Alfianur yang Senin lalu melakukan safari ke desa ini mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Sony mengharapkan masyarakat tidak terpancing untuk melakukan hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Jadi nanti, tapi namun begitu meskipun sudah ditarik ke provinsi, kami juga akan memonitor terus karena ini wilayah kita di Tabalong. Yang kami monitor itu adalah jangan sampai giat seperti ini nanti mengganggu bulan puasa Ramadan kita, kemudian juga dekat-dekat hari H pemilu kada kita, ini akan menentu stabilitas. Saya rekomendasikan nanti teman-teman dari kepolisian dan TNI. Mari kita mengatur bersama, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Pelaksana tugas Bupati Tabalong ini pun menyarankan kepada masyarakat sekitar sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan.